Okey, assalamualaikum. Nama saya Fakhrul Hakim dan kawan saya Syafiq Ifan. Saya ingin mengajar kamu semua cara-cara membuat kanvas dan ahu dan pembau dan kanvas. Mula-mula saya akan membuat kanvas dahulu. Mula-mula kita ambil line ini dan membuat kotak. Klik sahaja di mana kita ambil 750 dan ke bawah pun 750. Enter, ke kiri 750. Enter dan ke atas pun sama 750. Seterusnya kita akan jap. Okey. Seterusnya kita akan ambil line ni untuk membuat pangkal dalam ini. Ambil, kita membuat dua. Ini satu, sini satu. Okey, seterusnya kita akan ambil line lagi sekali untuk membuat garisan di bawah ini, betul-betul di tengah-tengah. Kita tarik saja ke bawah. Okey. Seterusnya kita ambil copy. Kita select objek. Di sini kita tarik ke tepi 300. Enter dan ke kiri 300. Okey, sudah siap. Seterusnya kita ambil lagi sekali copy. Kita select objek. Okey, kita ambil betul-betul tengah. Kita tarik ke bawah. Okey, di sini. Lepas tu kita tekan lagi sekali copy. Kita select objek ni, tarik ke bawah sebanyak 50. Okey. Lepas tu kita buat benda yang sama, tekan lain. Ambil ni, bawa ke bawah 50. Enter. Okey, seterusnya kita ambil line lagi sekali untuk membuat garisan hujung dia ni. Okey, tekan di sini, hujung ke hujung. Okey, sama juga seperti di kanan, kita ambil line. Kita ni, ke sini dan ke sini. Okey. Okey, selepas sudah buat semua itu, kita akan select semua ini. Kita tekan trim, kita potong ini. Okey, sudah siap. Seterusnya kita ambil kopi, kita select ni, kita select objek, kita ambil tengah-tengah ni. Okey, tekan satu, dua. Okey, sudah siap. Seterusnya kita select semua ni. Lepas tu tekan trim. Okey, kita trim ni. Okey, sudah siap. Beginilah rupanya kanvas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq. Saya akan membuat pembau. Saya akan membuat line. Kita akan membuat kotak. Oh, silap-lap. Okay. Kita akan membuat line. Kotak kita akan ambil 750. 750. Kita akan ambil bawah pula 750. Kita okay, ya, kalau nak buat garisan yang cepat tengah tu, ada keluar hijau tu. Kita ikut je 350. Yang atas pun, kita yang atas pun 750. Okey. Lepas tu kita ambil ni. Aduh. Tu kita tekan ni. Send. Selip. Tekan ni. Kita select objek. Kita ambil 150. Okey, enter. Lepas tu belah kanan pula. Kita ambil kanan 150. Okey.
sebelah bawah inter geng. Lepas tu 150 atas. Okey, inter. Lepas itu, lepas sini inter 150 inter. Dan kita buat terusnya 150 inter. 150 inter. Ini pula 150 inter. Okey. Kita sikit. Kita sikit kan. So, kita ambil semua. Kita trim. Kita trim. Yang mana kita trim iaitu yang ini. 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 Tapi kalau saya nak ajar, kalau macam nak trim laju, tekan. Okey, ni okey. 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 Okey, dalam pula. Okey, lagi. Lagi. Okay, lagi. Okey, pasti kita sikit. Kita ambil line. Kita akan membuat X lah. Okey, kita akan buat X. Okay, lepas tu kita akan ambil line lagi. Okay, cari yang tu tengah ni. Okay, sampai dia tiga segi ni. Okay, sini kita ambil bawah. Banyak sikit lagi. Okay. 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 Lepas tu kita akan ambil kopi. Dekat ni. Ni. Okey, kita akan ambil sini. Kita akan ambil 300. 300. Okey, ini belah kiri pun kita ambil 300. Okey, geng. Kemudian itulah kita nak kita sikit. Betul. Kat sinilah kita boleh bagi tangan yang mana satu ASU, yang mana satu canvas, yang mana satu pembawa. Okey, yang ini ASU ini. Ini ASU. Okey, yang bawah ni canvas. Okey, yang ni kita panggil pembau. Okey, geng. Salam daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, geng.